Aku tuh selalu ingin memiliki keluarga yang besar, Fisya. Keluarga yang besar itu bisa membawa kebahagiaan yang besar. Kakak tuh berhak dapetin orang yang lebih baik dari itu. Nanti Fisya kenalin sama teman-teman Fisya ya. Buat apa? Siapa tahu ada yang cocok kan buat jadi teman barunya kakak. Zaman sekarang kita harus lebih hati-hati dalam memilih. Iya kan? Saya juga mikir gitu. Cuman saya lihat pohonnya punya arti yang lebih buat Mbak Sasa. Orangnya pasti spesial banget ya, Mbak. Kayaknya kamu nggak bisa move on ya? Soalnya masih makan snack jadul kayak gini. Hobi dan makanan kesukaan itu nggak ada sangkut pautnya sama orang bisa atau nggak move on. Jadi memang ada sedikit kejanggalan dari ritme pernafasan Fatih. Tapi saya juga belum bisa menentukan apakah itu berasal dari jantung. Kak, ini Fatih kenapa ya kok pucat banget, Kak? Masa tidurnya nggak bangun-bangun gini? Kakaknya kakak mendingan puter balik deh, Kak. Kita mendingan ke rumah sakit deh, Kak.